Halo teman-teman, apa kabar aku Ade? Selamat datang kembali di channel Mama Mimi di China. Nah, di video kali ini aku mau ajak kalian, kita mau petik stroberi lagi teman-teman. Hari ini satu rumah kaca, belum ada yang metik. Jadi kita pertama kali metik stroberi yang di rumah kaca nomor 3 hari ini. So, ikutin terus videonya, jangan lupa tekan like, komen, dan subscribe. Aktifkan notifikasinya supaya aku lebih mudah ketemu teman-teman kalau nanti ada upload video baru. Menangis di saat ku inginkan dirimu menjadi sandaran terbaik. Di sini ada yang besar sekali, teman-teman. Ini adalah stroberi yang sering kelupaan karena dia di dalam sini. Yep, ini besar teman-teman. Strawberry. Ada satu lagi di sini. Agak kecil tapi merah. Yuk ikutin lagi. Aku Meosia. Hari ini ditemanin dua koko ganteng teman-teman. Naga mesin aja kok, cukup pepe dah. Lo kok cek kok? Puyo puyo. Siapa sih siapa gua aja? Siapa sih ya? Kak, kasih lihat teman-teman, ini yang mau dikirim ke Xi'an, ke kota teman-teman. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 15 apa 16. Tuh. Aku ini satu pan atau satu wadah seperti ini tuh anjing atau 1,5 kilo teman-teman. Banyak merah sekali. Masih ada beberapa teman-teman. Yang ini yang 2,5 kilo. Tadang. Sekarang kita sudah sampai rumah teman-teman, kita mau makan. Hari ini makan mie lagi.
Ini menu makan kita hari ini. Ada kerupuk, ada ikan sarden, ada mie soto kayak kemarin. Ah, mie soto kayak kemarin, teman-teman. Aku ni campur campur ada cek. Selamat makan. Si Indomie. Pak Emi, itu Indomie ya mama. Dia suka makan ini teman-teman, mie dari Indonesia. Enak ya nak ya? Enak, bilang. Dua bungkus Indomie jadi satu, kasih kerupuk, terus kasih ini. Mau ini? Ikan. Kekenya mau antar makanan untuk nenek teman-teman. Cantik mama. Harus sudah belanja, teman-teman. Sekarang kita mau pulang. Hari ini suamiku dia mau masak huogo atau huicai, teman-teman. Dia kayak huogo tapi enggak satu-satu dimasukin ke kuali kayak gitu, tapi langsung ditumis. Jadi kalau di sini namanya huicai, tapi rasanya hampir sama kayak huogo, teman-teman. Dan aku sekarang mau bikin orek tempe pakai bumbu seadanya aja. Bawang putih, bawang merah, cabai, lengkuas, daun jeruk. Karena sudah lama enggak makan tempe, teman-teman. Jadi kemarin ada beli tempe sama teman. Dia jual tempe. Dan tempenya bagus. Jadi
Hari ini kita mau masak tempe. Kupas bawang dulu teman-teman di sini. Kalau kupas bawang putih bisa pakai pisau yang besar. Tapi kalau kupas bawang merah tetap cara Indonesia. Pakai pisau kecil seperti ini yang paling cepat teman-teman. Tempenya teman, ah ada air. Tempenya teman-teman lihat seperti ini. Jadi ini dari kulkas seperti itu. Tadi udah dikasih air panas teman-teman, jadi dia sudah cair. Aku. Ya pun ni sian zuo ba. Ku mengerti saat ini. Yuk, masak. Kehana? Oh. Kau kembali? Kau kembali? Ba, susu kau ikau? Susu kau ikau? Miung, 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 miung. Aku kan ni. 我感到你了，艾米。艾米傻怪了，我跟你说。好了，走吧。来，嗯，饼安喜啦。Hari ini aku nggak blenderan teman-teman. Dia semua aku iris. Terus kita mau tumis. Oh. Aku suka aroma daun jeruk. Jadi hari ini aku pakai 3 lembar daun jeruk. Hari ini belum beres-beres teman-teman. Maaf ya kalau hari ini kelihatannya dapurnya berantakan. Karena hari ini tadi kita bantu mama. Tum tada, tum tum tada. Aku mau tumisnya sampai wangi, teman-teman. Masukin tempenya. Aduk-aduk. Ini adalah kalian yang terakhir.
Tadi kasih kasih gula merah. Aku gak tahu kalau teman-teman masak tempe, teman-teman kasih air tidak? Kalau aku suka kasih air. Jadi dia bukan orek kering seperti itu, teman-teman. Kasih air sedikit. Terus kita tumisnya sampai kental seperti itu. Mau kasih kecap.你去年那个泡在哪里？你说，你去年是不是爸爸给你买了大的那个泡？小人切换那个养鸡的吗？红色的。 小心啊，小心！你不喜欢，那你喜欢什么？你不喜欢？不吃。我要吃这。喜欢吧？不吃。我吃。稀饭先放着吗？爸爸妈妈拿个稀饭。为什么要吃？你。 我要吃。来。你要说是大傻子。赶紧吃，赶紧吃吧。你是这？我看没吃过。我在麻将。哦，是芝麻酱。我要吃。你谁的娃你？这算什么？ 我吃这个，我们说，北方人不爱吃甜的。不吃，吃这个。那个叫什么？吃这个。是这个吗？我要吃豆腐。那你想吃哪个？要吃这。要吃这个。要吃这个。大家吃粉条的，爷爷，好唱啊。